Iya, kamu curi saja. Kamu kan nggak ada uang. Curi, tapi kalau kamu curi, kamu tidak usah bayar. Pulangnya kamu bisa makan, Yuta. Curi, curi. Jangan, Mio, jangan dicuri. Kamu harus membayarnya. Kalau tidak cukup uang, sebaiknya urungkan saja niatmu membeli coklat hari ini. Tidak apa-apa, Mio. Kamu curi saja satu, kemudian kamu simpan di balik bajumu. Jangan, Mio, jangan. Mencuri itu tidak baik. Nanti pemilik toko ini, kakak Mami, akan bangkrut. Tidak apa-apa, curi satu tidak akan berpengaruh. Jangan, Mio, curi, jangan, curi, jangan. Curi jangan, aduh pusing. Ah, aku tidak mau mencuri. Halo teman-teman, jumpa lagi di Abby Game Spot. Hari ini kita mau bermain game Sakura ya teman-teman. Udah sampai nih. Hey, Yuto, kamu lagi ngapain? Aku lagi makan ini, steak ikan. Enak banget, nugget juga. Oh, kamu lagi makan? Iya, traktirin aku dong Yuto. Oh maaf, uangku cuma untuk aku makan sendiri. Kalau mau kamu bayar saja sendiri ya. Alah, si Yuto itu pelit. Hah, ketemu siapa lagi di sini? Loh. Hei, kamu ngapain di sini, sate? Oh enggak, mamaku suruh aku belanja nih. Aku lagi baca nih. Oh, belanja apa? Belanja tepung, belanja sabun, belanja kecap. Oh ya sudah. Aku mau belanja apa ya hari ini? Ada mie. Mie rasa apa yang enak? Hei, Yuta. Ya, kenapa? Kalau kamu mau makan mie, sebaiknya kamu curi saja. Hah? Curi? Iya, kamu curi saja. Kamu kan nggak ada uang. Curi. Tapi kalau kamu curi, kamu tidak usah bayar. Pulangnya kamu bisa makan, Yuta. Curi, curi. Yuta, jangan mencuri, tidak baik. Tapi, curi saja Yuta. Aku jadi bingung ini. Jangan, kalau kamu mencuri, nanti dosamu tambah banyak. Mencuri itu tidak baik. Lagian kalau dimakan itu tidak menjadi darah dan daging. Aduh, aku jadi bingung nih. Tidak apa, kamu curi saja, kamu kan lapar. Toh, mie ini kan cuma dicuri satu. Gimana ya? Oh, bentonya ini menggiurkan. Iya, kamu curi saja. Kalau tidak mau curi mie, curi saja bentonya. Jangan Yuta, jangan. Oh alah, di sini ada es krim dan roti. Aduh, perutku jadi lapar. Yuta, dengarkan kataku. Kamu ambil saja, kemudian kamu selipkan di dalam bajumu. Tapi liatin tuh, makanannya menggoda. Kalau kamu beli tidak cukup uang, sebaiknya kamu curi saja. Baiklah kalau begitu. Aku akan curi saja deh. Ini, waminya. Aduh kakak, aku tidak jadi belanja ya. Aduh perutku sakit. Bagus, kamu sudah siap mencuri kan? Iya. Ternyata mencuri itu mudah sekali. Hah, aku harus segera pulang. Mie seduhnya akan aku seduh. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Hahaha. Nah, aku akan segera pulang. Mio. Kakak, kamu dari mana? Aku nggak ada. Kamu sepertinya perutnya kenapa jadi gembung-gembung begitu? Oh, nggak ada, Mio. Dadah, Mio. Mio itu mencurigaiku. Aku mau makan mie seduh. Hasil aku mengambil di Yumat tanpa bayar. Saatnya makan. Ini kan mie tadi. Kemudian ini adalah bento yang habis kucuri. Aku mau santap dulu deh. Aku juga mau pergi belanja. Belanja di Yumat dulu kelihatannya aku mau beli coklat. Kalau begitu aku ada 30 yen. Aku akan belanja dulu. Nah, aduh sudah sampai. Hei, ada si Mia. Mia, kamu ngapain di sini? Enggak, mamaku suruh aku lagi beli ini, beli belanjaan. Oh, kamu lagi ngapain di sini, Mio? Oh, aku lagi mau cari coklat. Oh ya sudah, cari saja. Oke.
Loh, ini ada si Candy. Candy, kamu kenapa ada di sini? Aku lagi mau cari minuman dingin. Mio, kamu di sini mau belanja apa? Aku mau belanja coklat. Aku pingin makan coklat. Oh, baiklah. Kalau begitu cari saja coklatmu dulu ya. Oke, oke, Candy. Coklat, coklat. Hah, ini dia coklatnya. Wah, harganya mahal. Uangku cuma 30 yen. Aku tidak bisa membelinya. Mio, kamu bisa mencurinya, Mio. Kamu curi saja. Hah, curi? Jangan, Mio. Jangan dicuri. Kamu harus membayarnya. Kalau tidak cukup uang, sebaiknya urungkan saja niatmu membeli coklat hari ini. Tidak apa-apa, Mio. Kamu curi saja satu, kemudian kamu simpan di balik bajumu. Jangan, Mio. Jangan. Mencuri itu tidak baik. Nanti pemilik toko ini, kakak mami akan bangkrut. Tidak apa-apa. Curi satu tidak akan berpengaruh. Jangan, Mio. Curi. Jangan. Curi. Jangan. Curi jangan, aduh pusing. Hah, aku tidak mau mencuri. Karena harusnya aku beli dengan uangku. Bagus Mio, kamu menang. Tidak apa-apa. Besok-besok aku akan mempengaruhinya untuk mencuri coklat lagi. Yah, aduh. Padahal aku lagi pingin ngemil. Tapi tidak ada uang. Hah, ya sudah deh. Aku akan istirahat dulu di sini. Hah. Mio, kamu anak yang baik. Jangan mencuri. Ih, kenapa kata hatiku mengatakan aku tidak boleh mencuri? Baiklah. Itu kan kakak Yuta. Wah, dia lagi makan. Enak. Aduh, kenyang. Kalau begitu aku mau makan apa lagi ya? Kalau mencuri itu mudah. Gampang lagi. Yuta, kamu mau kemana? Kelihatannya aku mau pergi ke kue, toko kue. Kalau pergi ke toko kue mudah. Kamu tinggal mencuri saja lagi, Yuta. Tunggu. Aku mau pergi ke kafe dulu, sudah sampai di kafe. Aku mau pesan makanan. Iya, silahkan duduk. Aku makan es krim. Es krimnya enak. Di sini ada tisu. Tisunya nanti ku bawa pulang saja deh. Lumayan, bisa untuk aku ngelap-ngelap meja. Aku akan ambil tisunya yang banyak. Hari ini mau ngapain lagi? Membosankan. Mio, kalau kamu bosan sebaiknya kamu di rumah saja. Iya deh, kalau begitu aku akan bantu kakak Sakura bersih-bersih rumah. Sepertinya itu ide yang baik. Tidak usah, Mio. Kamu uring-uringan saja di kamar. Kemudian kamu tidak usah bantu kakak Sakuramu. Tidak, aku akan menyapu, aku akan mencuci piring, aku akan bantuin kakak Sakura, soalnya dia pasti capek, aku akan bantuin saja deh. Kalau aku lapar, sebaiknya aku kerja dulu. Nanti kakak Sakura kalau pulang, dia akan masak-masakan untukku. Ya gak apa-apa, aku akan bersihkan dulu deh, jaring laba-labanya. Mio, kamu tidak usah bersih-bersih, Mio. Aku mau bersih-bersih. Bersih-bersih itu baik. Apalagi ya? Aku akan sapu. Di sini masih ada debu. Sebaiknya ku kibas-kibas dulu debunya. Mio, jangan. Kamu tidur saja. Kamu tidur saja jadi anak malas. Tidak. Aku akan bersih-bersih. Makanannya enak. Kalau begitu, aku akan pura-pura saja. Tunggu. Kakak itu sepertinya lagi sibuk. Dia tidak melihatku. Aku sudah mencuri tisunya. Aku tidak mau bayar. Hahaha. Akhirnya aku berhasil nih makan gratis lagi. Yuta, kamu hebat. Tentu saja. Tadi makan ramen, kemudian di sini makannya, es krim strawberry tidak usah bayar. Kemana lagi ini? Aku mau pergi main dulu. Sekarang mau main di taman. Aku main dulu. Nanti agak siangan aku baru mau pergi makan lagi. Kira-kira makanan apa lagi ya? Aku pingin makan takoyaki. Aku akan pergi beli takoyaki deh. Oke, sudah sampai nih. Pak, mau beli takoyaki, Pak. Oh iya, mau berapa tusuk? Aku mau beli 5 tusuk. Oh, tunggu sebentar ya. Baiklah. Wangi banget nih. Yuta,
Kamu jangan begitu. Kamu sudah makan bento. Kemudian kamu juga sudah makan di dekat kafe. Tapi kamu tidak bayar, Yuta. Itu tidak baik. Tidak apa-apa, Yuta. Kamu makan saja. Kalau habis makan, kamu langsung kabur. Sudah belum, Pak? Tunggu sebentar ya, Nak. Nah, ini takoyakinya ya, Pak. Wah, enak. Oh, enak banget. Oh, makasih ya, Pak. Hei, bayar, anak. Wah, enak. Aku harus kabur secepat mungkin sebelum bapak itu mengejarku. Hebat kamu, Yuta. Kamu bisa makan 3 kali hari ini. Pakai gratis lagi. Yuta, jangan. Kamu jangan melakukan hal-hal buruk. Kamu makan tapi tidak bayar. Kamu mencuri dan kabur. Tidak apa-apa. Aku senang. Yuta, kamu hebat. Kalau bisa kamu curi lagi. Oh, tentu saja. Mencuri itu mudah banget. Makan tinggal kabur. Tidak akan ada yang tahu. Kalau begitu aku akan pergi makan sushi lagi. Aku akan kerjain Pak Ipei. Yah, malah tutup. Gimana sih Pak Ipei ini? Buat capek. Sudahlah Yuta, kita pulang yuk. Yuta, tidak usah pulang. Di sana kan ada motor Pak Ipei. Sebaiknya kamu pakai saja. Ya juga. Siapa suruh Pak Ipei itu nggak buka? Tapi aku tidak bisa naik motor ini. Ya, jangan Yuta. Kamu kan tidak pandai naik motor. Tapi... Tidak apa-apa Yuta, kamu naik saja, nanti ku bantuin. Jangan Yuta, jangan. Kamu tidak bisa mengendarai motor. Tidak apa-apa Yuta, gampang. Tinggal putar kunci, kemudian langsung gas. Jangan Yuta, nanti kamu bakalan jatuh ke selokan. Oh, ini semua karena Pak Ipei. Kalau begitu, aku langsung naik motornya saja. Siapa suruh dia tidak buka? Iya Yuta, benar. Aduh. Iya Yuta, benar. Aduh, aku tidak bisa mengemudi. Malah jatuh ini motornya. Oh ya sudah deh. Kalau begitu aku akan pulang. Apalagi yang mau kukerjakan? Yuta, kamu sangat nakal. Kamu malah membuat motor Pak Ipei itu jatuh ke selokan. Kamu tidak kasihan dengan Bapak Ipei. Yuta, kamu hebat Yuta, kamu hebat sekali. Wah, menjadi mengerjai orang dan juga kabur gitu menyenangkan. Kalau begitu aku sudah kenyang, sudah selesai mainnya. Aku mau pulang. Oh, si Mio. Mio, kamu lagi ngapain? Aku lagi bersih-bersih bantuin kakak Sakura. Kamu mau bantuin? Oh, tidak, aku mau tidur. Iya, Yuta, kamu tidur saja. Kamu anak hebat hari ini. Tidur. Aku akan menemanimu, anak yang pintar. Aku akan tidur. Anak-anak ini. Ada satu yang namanya Yuta. Dia sangat nakal sekali. Aku sebagai malaikat tidak bisa membantunya. Bahkan ada iblis di sebelahnya. Tugasku tidak bisa membantu anak ini. Tapi anak yang ini baik sekali. Dia rajin. Dia membantu kakaknya dan dia tidak mencuri. Iblis ini. Dia suka mengganggu anak perempuan ini. Hei, iblis kecil, pergi. Tapi aku ingin tinggal di sini. Tidak, anak ini lebih baik tidak kamu ganggu. Pergi saja. Nah, malaikat kecil, kamu harus terus menemani si anak perempuan ini. Baiklah, malaikat. Kalau begitu tugasku sudah selesai. Malaikat kecil itu pasti bisa menjaga anak perempuan itu. Yang ini tidak bisa ditolong lagi. Di sini ada anak nakal. Dia hari ini melakukan banyak kejahatan. Sebaiknya aku akan membawa anak ini. Nah, ayo iblis kecil. Kamu hari ini pintar sekali menggoda anak ini. Dia melakukan banyak kejahatan hari ini. Hei, jangan dibawa Yutanya. Bawa saja. Nah, Yuta ini sekarang akan kita bawa saja. Kita berikan dia hukuman. Aku mau dibawa kemana? Kamu hari ini berhasil mencuri bento, kemudian makan di kafe es krim, kemudian kamu makan takoyaki. Setelah itu kamu mengambil motor dan kamu tidak membayar semuanya. Kejahatanmu ini sudah cukup. Ayo, kita langsung pergi ke neraka. Oh tidak, aku tidak mau. Lepaskan.
Haha, kamu anak yang nakal. Karena itu kamu mendapat hadiahnya ke neraka. Ayo ikut denganku. Oh tidak, aku tidak mau. Ah, aku sudah selesai bersih-bersih. Hah, hangat sekali. Sebaiknya aku istirahat dulu. Tapi di mana Kakak Yuta? Kakak Yutamu sepertinya sudah dibawa sama iblis. Aneh, Kakak Yuta di mana ya? Coba aku cari. Kakak Yuta. Dia enggak ada. Oh, mungkin dia pergi jahil-jahil lagi deh. Ya udah kalau begitu aku istirahat dulu. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton Abby Gamespot. Terus ikuti video Abby Gamespot selanjutnya teman-teman. See you next time and bye-bye guys. Oh, anak itu sudah dibawa iblis. Ini malaikat kecil dan juga iblis kecilnya. Aku sudah berusaha. Tapi anak itu tidak pernah mau mendengar bisikanku. Dia malah mendengarkan bisikan iblis. Sudahlah, tidak apa-apa. Iblis itu kadang-kadang memang lebih kuat, tapi kita harus tetap menolong manusia. Iya, malaikat putih, malaikat kecil. Ayo kalau begitu kita kembali lagi ke surga. Tapi iblis kecil itu, dia pasti akan mencari anak-anak lagi untuk dihasut berbuat jahat. Kom, kalau begitu ayo kita langsung pergi saja, yuk pergi ke surga. Iya, malaikat putih. Tugasmu sudah selesai. Anak itu sudah dibawa ke neraka. Ayo ikut pulang bersamaku.